tampilannya nih guys. Cantik banget ya. Ini padahal cuma jajanan gerobak gitu guys. Selamat sore teman-teman. Nah, kita lagi di Jalan Sukamenak. Tepat di depan, di seberang jalan sana ada SPBU ya. SPBU di daerah Cibaduyut ya, ya. Nah, kita nemuin ini nih. Namanya kue cubit. Nah, ada stiker Persibnya juga tuh. A-nya pendukung Persib Bandung. Mantap. Selamat sore, A. Dengan A siapa nih, ya? Arobi. Arobi jual kue cubit nih, ya. Satunya berapa? 2000-an. Boleh ya, buatin ya. Yang pertama rasa susu, yang kedua rasa creamy, yang ketiga rasa strawberry, yang keempat rasa vanilla. Susu ini? Iya, susu. Ini strawberry? Strawberry sama vanilla. Oke, buatin yang creamy aja sama itu ya. Satu cetak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini ada toppingnya nggak? Toppingnya ada, cuma sekarang kan udah sore. Lagi habis ya? Lagi habis ya? Nggak apa-apa. Keju sama Oreo. Ini usaha sendiri ya? Ini sih bukan, cuma saya setoran sama bos. Oh, ada bosnya lagi? Ada nih. Bosnya lagi. Saya mau jalanin aja. Jalanin aja ya? Udah berapa lama jalanin ya? Sekitar 2 tahun. 2 tahunan ya? Setiap hari nih jualan ini? Setiap hari. Dari jam berapa biasanya turun? Dari pukul 6 sampai 6 sore. Oh, 6 pagi sampai 6 sore, 12 jaman ya? Satu ini bisa jadi 70.000. Di satu hari itu bisa dapat berapa biasa omsetnya? Satu hari kisaran antar 250-an lah. Nah, tutup dulu nih. Tempatnya juga dibuat gitu ya, buat manual. Soalnya sendiri kan cupnya habis. Oh, jadi buat tempat manual gini ya. Manual. Oh, sebenarnya ada cupnya? Ada. Cuma ada. Lagi habis ya. Ini makanan khas mana sih ya? Kalau kayak gini tuh sih banyak sih di mana-mana juga. Di mana-mana juga ya? Di Jakarta banyak, di Bogor banyak juga ini. Itu kenapa garpunya tinggal satu aja tuh, emas aja gitu? Unik. Unik ya? Memang biar lebih gampang congkelnya ya? Iya. Berarti buat anak-anak SD itu favoritnya strawberry sama vanilla itu ya? Vanilla itu. Oke, telat habis. Warna ya. Kalau ini apa? Di pandan atau green tea? Pandan. Kalau yang ini sih green tea. Green tea ya? Iya. Kalau yang pandan lebih pekat hijaunya. Oh, lumayan bedanya ya. Iya.
ada tampilannya nih guys. Cantik banget ya. Ini padahal cuma jajanan gerobak gitu guys. Nah, gerobaknya kayak gini. Tapi bisa buat jajanan enak ini. Ini setengah mateng nih ya. Enak ya, lebih enak setengah mateng ya. Biasanya orang suka yang setengah mateng atau yang mateng? Yang setengah mateng ada, yang setengah, yang kering ada. Ada juga ya. Kalau ini kalau dibuat matang jadinya gimana? Ya coklat gitu ya? Apanya ya yang kalau coba buat matang aja ini kan. Pengen lihat foto dibuat matang gimana. Bahannya mirip nggak sih kak sama kue cookies gitu? Beda-beda sedikit lah paling. Beda-beda sedikit aja ya. Cuman kalau kue apa namanya nih? Gua coba ini identik sama bentuk-bentuknya itu ya. Bentuk-bentuknya ini. Ya. Yang bikin unik. Iya. Ada ikan, ada buah nanas, ada bunga, ada ini juga nih. Love-love juga nih. Tinggal kita coba ini guys. Ini udah jadi semuanya ya. Nah, makasih banyak kak udah diizinkan liputnya ya. Semoga makin laris manis. Sekarang siapa yang kak? Arobi, mantap Arobi. Halo guys, nah waktunya kita untuk cobain jajanan. Ini jajanan kayak jajanan pinggir jalan kayak sepeda-sepeda gitu ya. Nah kita temuin ini jajanannya di daerah Cibaduyut, tempat jual sepatu tuh kalau nggak salah di Bandung tuh. Nah, tapi nggak di Cibaduyut, tempat jual sepatunya lagi masuk lagi ke dalam, kita nemuin ini. Ini sebenarnya carinya agak susah kalau kita bukan orang sini ya, jadi nggak ngerti gitu. Tapi kebetulan pas kita lagi muter-muter, kita mau jalan, langsung aja kita beli. Ada 4 jenis rasa kalau nggak salah, ada taro, ya bukan taro, kalau ada green tea, strawberry, ada rasa susu dan rasa vanila kalau nggak salah. Nah, kemarin tersisa itu cuma 2 rasa aja, yang ada itu cuma rasa green tea sama rasa vanilanya aja. Nah, langsung aja kita cobain. Kalau yang ini, ini bentuknya itu ikan guys. Nah, kelihatan nggak? Kayak ikan-ikan gitu ya. Nah, ikan-ikan hias lucu gitu. Ada bentuknya juga kayak bunga. Nah, bentuknya itu kayak bunga seperti ini. Kayak bunga. Nah, lucu banget ya. Kita mau cobain yang bentuknya ikan guys. Nah, ikan gini. Yang bentuk ikan. Nah, soalnya gitu. Teksturnya itu kalau dipegang mirip banget sama kayak Yupi ya. Nah, permen Yupi yang lembut ya, yang kayak karet itu. Nah, mantul-mantul gitu modelnya. Nah, tapi kalau rasanya itu empuk banget dan lembut banget guys. Nah, rasanya itu menurut gue premium banget. Padahal ini cuma jajanan yang dibawa pakai sepeda gitu. Tapi rasanya enak. Nah, buat kalian yang mau beli, bisa banget nih cari di Bandung, daerah Cibaduyut. Nah, nggak tahu juga mungkin di daerah lain juga ada, tapi ini kebetulan ketemunya di sana. Nah, segitu dulu review dari gue. Jangan lupa buat di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.